Nama saya Sakrudin, dari Desa Karang Taruna, Kecamatan Plehari, Kabupaten Tanah Laut, Kasal. Pada tahun 2019 mulai dapat PKH. Sekarang sudah graduasi. Di akhir 2023 saya mengikuti pelatihan lewat Pena. Saat pelatihan yang saya terima pasca hasil panen sama penanggulangan hama. Setelah itu saya dapat bantuan mesin cacah. Saat ini usaha saya meracik pupuk organik, di antaranya pupuk cair sama pupuk padat. Masalahnya masih antara umur belum berani online. Selain meracik organik, saya juga menjual bibit-bibit tanaman seperti bibit vanili, ya istilahnya tanaman tahunan lah. Kalau dari alam yang kita melihat di hutan itu tuh nggak ada terjamah kimia sama sekali, tanaman itu bisa subur dan buah lebat. Itu kalau di alam. Di samping itu kita belajar dari ahlinya lah. Terima kasih atas bantuannya dari Kementerian Sosial. Pahlawan ekonomi Nusantara pasti laku.